Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait usulan mundur dari anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam keterangannya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan ia mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan kepadanya selama ini. Saat dimintai tanggapan lain terkait usulan tersebut, Gibran juga kembali mengatakan bahwa ia berterima kasih kepada DPRD yang telah memberikan evaluasi terhadap pemerintahannya. Usai menanggapi hal tersebut, Gibran bergegas untuk masuk ke ruang kerja wali kota. Sebelumnya, pemirsa, usulan agar Gibran mundur dari jabatannya muncul dari fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKS. Hal tersebut lantaran Gibran sering cuti kerja untuk keperluan kampanye usai ditetapkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Terima kasih sekali untuk strateginya, teman-teman dari DPRD yang sudah membantu untuk mengevaluasi kinerja dari